Assalamualaikum Lur, ketemu lagi ya di channel Larmo Memet. Nah, kali ini Larmo Memet mau bikin mie goreng Lur. Mie goreng biasa, jadi isinya nanti ayam sama bakso. Yuk kita siapkan toppingnya dulu Lur ya. Kita iris dulu baksonya ya. Dan kita kasih ayam. Ini untuk ayamnya itu hanya direbus biasa aja ya Lur. Jadi cukup direbus, nggak dibumbuin apa-apa ini. Nah, ini ayamnya, ini bakso. Sekarang kita tambahkan bawang putihnya Lur. Untuk sayurnya kita kasih sawi hijau. Pakai kol nggak? Oh, kalau nggak mau ya, jadi kita sawi hijau dan sawi putih Lur. Sekarang kita proses. Nah, ini untuk minyak satu porsi ukurannya. Sekarang kita proses masak ya Lur ya. Kita masak telurnya dulu. Telurnya ini kita goreng dulu sebentar. Itu supaya nanti tidak bau amis Lur. Jadi kita oseng dulu ya sebentar nih telurnya ini. Kita orak-arik baru kita masukkan ayam, bakso ya, dan bawang putihnya ya. Ini kita tumis sebentar. Lalu kita masukkan sayurannya. Kita aduk-aduk lagi ya Lur. Kita tumis sampai tercium aroma bawang putihnya itu ya. Nah, ini udah ngebul itu aroma bawang putihnya wangi banget ini. Kita tambahkan kecap ikan 1 sendok makan kurang lebih, sama garam mecin itu masing-masing setengah sendok teh dan lada ya Lur ya. Nah, sekarang kita kasih sambal tergantung selera dan saus tiram 1 sendok makan. Setelah bumbu masuk kita aduk dulu sebentar lah. Kompornya mati Lur. Setelah bumbu masuk kita aduk ya Lur, baru kita masukkan mie-nya. Nah, ini kita tambahkan sedikit air. Ini saya pakai air kaldu, kalau nggak ada kaldu ya air biasa nggak apa-apa Lur. Baru kita tambahkan kecap manis secukupnya ya. Baru kita aduk sampai rata dan matang mie gorengnya nanti ya Lur ya. Sangat mudah sekali Lur.